Ternyata teman-teman kita yang hidup dengan HIV/AIDS memiliki pola pemikiran hidup yang positif. Jadi, buat apa kita melakukan stigma negatif dan diskriminasi pada ODA? Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru terhadap kita dan bisa membuat hidup kita jauh lebih bermanfaat lagi. Kemudian kalau harapan saya terhadap permasalahan HIV sendiri, ya semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak orang yang bisa mengakses informasi sehingga meminimalkan situasi yang ada stigma lain. Berusaha untuk lebih banyak belajar dan lebih banyak menolong orang. Ya kalau harapan hidup, aku berharap sih nggak ada lagi ya, nggak ada lagi gitu. ODA nggak, bukan yang mereka pikir gitu. ODA itu yang bukan mereka pikir seperti nggak bisa ngapa-ngapain gitu. ODA juga bisa berkreasi. Tetap semangat gitu ya, ya istilahnya jangan mentang-mentang dia tahu dia HIV positif terus hidupnya itu pasti berakhir gitu ya, terus dia nggak mau berkarya lagi, terus dia nggak mau mempunyai semangat hidup lagi gitu ya. Kalau pesan gue tetap maju terus, pantang mundur deh benar-benar ya. Jadi intinya HIV itu bukan akhir dari segalanya lah gitu ya kan. Ya layaknya manusia biasa gitu yang ya kadang ada di atas, kadang ada di bawah, dan tingkatan spiritual gue juga sama yang di atas. Ya kadang ada di atas, kadang ada di bawah gitu. Kadang-kadang gue ngerasa dekat sama yang di atas, kadang-kadang juga gue ngerasa jauh. Tapi setelah gue tahu HIV positif, gue bersyukur banget sama Tuhan gue bahwa memaknai hidup ini, menghargai hidup ini, ternyata lebih, gue ngerasa lebih setelah, gue ngerasa lebih menghargai, ngerasa lebih memaknai hidup ini setelah gue tahu status gue gitu. Gak usah dia harus melalui jalan ini juga, saya tetap bangga kok. Dia tetap ada saya kok, dia apapun yang dia lakukan, saya tetap bangga. Walau bagaimanapun, dia bagian hidup saya lah yang udah Allah kasih buat saya, bahwa dia bisa jadi adik saya aja, saya udah bangga banget gitu dengan segala kelebihan kekurangannya. Dia tetap kebanggaan saya kok.